1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, angkat tangan satunya. Pegang telinga, tarik ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya, buka tanganmu, sebutkan jari satu. Ya, rapatkan jari, simpan, dorong, angkat. Oke, dorong sedikit mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat, dorong ke arah satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat lagi yang tinggi, dorong ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian angkat tanganmu lagi. Jatuhkan samping, silang. Kemudian kunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat tangan satunya lagi. Jatuhkan samping. Kemudian silangkan kunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita pemanasan stretching kaki. Buka kakimu, hap. Angkat kedua tangan, lalu pegang pinggang, hap. Tekuk sedikit kakinya, hap. Hitung sama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian angkat kedua tanganmu, balikkan badanmu ke samping, hap. Pegang pahamu, kemudian dorong ke depan, hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian angkat tanganmu lagi, balikkan badanmu, pegang paha, hap. Dorong ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke teman-teman, berikutnya kita memakai juga. Angkat tangan ke atas, buka ke samping, pegang pinggang, buka kaki, menghadap ke depan. Untuk angka sebelah kakinya ke depan. Lalu kemudian tekuk lutut, bentuk seperti posisi duduk. Tekuk. Hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kuda-kuda dasar dari Wushu, namanya Wahu, yaitu kuda-kuda tengah. Oke, sekarang kita bikin sekali lagi. Buka kakinya, lalu kemudian tekuk lututmu, hitung sampai 10. Bikin Wahu, go, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
cukup. Tutup kaki kembali. Kemudian kita bikin kuda-kuda ke samping. Oke, buka kakinya samping satu kaki. Lalu kemudian tekuk kakinya. Tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tutup kembali. Kemudian putar kakinya. Oke, menggunakan kaki yang satunya. Yang belakang lurus, yang depan lurus. Oke, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu tadi namanya kungfu. Silakan diulangi kembali masing-masing 30 detik. Oke, berikutnya kita akan membuat kuda-kuda shifu atau kuda-kuda dengan satu kaki. Yaitu kaki taruh bawah, tap. Kemudian ajukan satu kaki dengan posisi jinjit, ya. Oke, tekuk sedikit kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Kemudian kaki satunya lagi. Oke, taruh kakinya posisi jinjit. Kemudian tepuk kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup teman-teman. Kemudian kita bikin kuda-kuda bawah, yaitu kuda-kuda kungfu. Angkat tanganmu, bantu tanganmu, kemudian jongkok. Setelah jongkok, buka kaki satu, samping. Usahakan tutup kakinya, jangan sampai dibuka, tutup. Oke, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup, berdiri lagi. Oke, kemudian buka lagi kakinya lagi. Simpan tangan, jongkok. Kemudian buka kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita akan belajar pukulan. Genggamkan tanganmu. Jempolnya jangan sampai masuk ke dalam, ya. Jempolnya ada di luar. Oke. Kemudian simpan di pinggang. Dan lalu kita pukul ke depan. Lurus pukulnya, ya. Gak boleh pukul yang lain. Ya, itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ulangi lagi. Simpan tangannya di pinggang. Kemudian pukul ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Kemudian kita membuat cak atau dorong busu, yaitu tangannya kita bikin rapat 4, dan jangan sampai dibuka. Oke, cukup rapat, jempolnya di samping. Nah, kemudian buat-buat, simpan di pinggang. Oke, kita dorong ke depan. Cang 1,
Siap-siap sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita bikin bu. Bentuk tangannya seperti cakar. Wah, cakar. Ya. Oke, ya. Taruh cakar di depan. Hop, 1. Bu. Siap-siap. Bu, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kita bikin lagi sama-sama sama-sama. Tangan di pinggang. 4. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oke, cukup. Dan yang terakhir adalah go. Semua jari pertama jempol. Oke, untuk beda gerakannya. Siap, tangan di pinggang. Kita bikin jangan sampai. Ha. Lalu kita bikin go. Simpan lagi di pinggang. Kita bikin sampai. Ha. Go. Simpan di pinggang. Sampai. Di pinggang sampai go, simpan di pinggang sampai go, simpan di pinggang sampai go, simpan di pinggang. Oke, cukup. Ikutin sama-sama, siap, tangan simpan di pinggang, hat, siap, basic 1, ikuti bersama-sama, 1, 2, 3, 4, arah sebaliknya, siap, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang yang kedua. Siap. 1, 2, 3, 4. Teman-teman, sekian dulu dari ekstrakurikuler wushu untuk hari ini. Jadi, tugasnya di rumah adalah mengulangi materi yang
yang tadi telah diberikan, karena besok untuk hari Jumat ke depan ada materi yang baru. Wah, bakal lebih seru. Jadi jangan sampai lupa ya untuk materi hari ini dipelajari lagi, diulang-ulang dengan mama dan papa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.